Sejak usia remaja sehingga kini, minat terhadap motosikal yang mendalam mendorong saya untuk terus mengejar dan mendalami tentang selok-belok genre dua roda ini. Hanya berbekalkan minat tidak cukup untuk kita lebih memahami dan menyesuaikan diri dengan genre ini. Saya Akbar Sahari dan ini cerita Motomaniac saya. I feel much better. Formasi kita bagaimana? Maksudnya leader kita macam mana? Okey. Backup susunan rider macam mana? Susunan leader, formasi, sweeper yeah, dan sebagainya. Okay. Okay. Overallnya saya rasa okey ya. Tercapai satu benda, selamat sampai di sini. Alhamdulillah. Dalam Motomaniac yang lalu, saya sudah berkongsi pengalaman tentang perjalanan konvoi saya ke Cerating bersama Wazi Abdul Hamid. Identify kita punya kesilapan-kesilapan sebelum ni, pengalaman mungkin 15 tahun, 20 tahun riding. Bekas juara expert 1996, Wazi Abdul Hamid yang sekarang masih lagi bergiat dalam bidang permotoran Malaysia. Ini peluang saya untuk mendekati beliau yang dulunya sayalah pengulas ketika beliau masih lagi memacu motosikal Capri di atas litar. Di manakah Wazi? Belum berjaya lagi. Suhadi Ali Rahman untuk memintas kedudukan Wazi menuju ke sekor yang keempat ini. Apakah dia berjaya? Wazi menggunakan pengalamannya untuk menutup ruang buat Suhadi Ali Rahman. Wazi merupakan anak kelahiran Ipoh, Perak dan mula berjinak dengan motosikal sejak kecil lagi. Tahun 2007, menyaksikan Wazi mengumumkan persaraan selepas 14 tahun beliau membina kewibawaan dalam sukan berkenaan. Pelumba yang tidak asing dengan nombor 21 pada motosikalnya pernah berentap untuk kejohanan FIM Asia Road Racing sekitar tahun 2000 hingga 2005. Wazi juga merupakan antara pelumba negara yang telah meraih reputasi dalam perlumbaan peringkat antarabangsa. Kita nak recap baliklah kan, dunia Capri. Kita dah tahulah Jiwazi menang expert juara Asia kan. Dah pernah berlumba dengan pelumba-pelumba hebat, pernah berguru bersama Kenny Robert, King Kenny. Sepanjang bergelar pelumba Capri ni, nak tahu macam mana kehidupan seorang pelumba Capri ni? Kehidupan dia di kalangan pelumba, di kalangan keluarga, kawan-kawan, macam mana dia menjalani hidup harian seorang pelumba Capri yang profesional? Kalau ikut pada sistem dia, masa saya mula berlumba dulu, saya ambil keputusan untuk mengurangkan aktiviti luar. Maksudnya saya tak ada aktiviti macam bermotosikal apa tu. Because kita ada almost setiap minggu kita ada latihan dan kita ada perlombaan. Okay, okay. Malam untuk memastikan kita sentiasa fit ni, malam kita nak enjoy lepak malam pun taklah sangat boleh. Jadi lebih kepada mengorbankan diri lah. Betul-betul nak jadi racer, masa kena tu berkorban, saya masih korbankan diri. Yalah. No aktiviti luaran, ukur tak boleh hisap, enjoy malam pun tak boleh. Hari Minggu dah event lagi. Macam mana jadi nak definasikan beza Capri dulu dengan sekarang? Dulunya kalau kita tengok Capri dulu, kalau kita tengok latar belakang pelumba-pelumba semuanya berusia 20-an. Macam latar belakang pelumba sekarang ni muda. Ah, betul, belasan, betul, betul. Betul, berlepas budak sekolah ya. Dia. Yang keduanya sekarang dia dah ada komponen-komponen teknikal yang lebih sistematik. Equipment barang-barang motosikal pun lebih canggih. Kita dulu agak cowboy sikitlah. Jadi bila kata agak cowboy ni memang dia agak tidak tersusun seperti mana yang sekarang. Oh. Maksudnya dari segi persediaan motosikal dan juga apa nama ni, equipment kelengkapan ni. Dan dari segi macam cabaran sekarang lebih bersaing because hampir semua motosikal pakai spek yang sama. Betul. Jadi the result pun hampir dalam satu second ada 10 rider. Lah. Betul. Dulu kita tak. Jadi itu antara perbezaan ketara lah dalam perlombaan sekarang. Berapa umur Haji Wazi last race dalam Capri?
Saya pencen dalam perlombaan motosikal ni ketika berumur 37 tahun. Masya-Allah. Umur 37 tahun. Jadi mana daripada umur 30 ke 37 tu selama 7 tahun tu macam mana nak maintain your stamina, nak bersaing dengan mungkin ada pelumba-pelumba yang lebih muda tapi masih lagi hebat masa tu. Saya itu apa yang saya buat ialah saya perlu mendisiplinkan diri saya. Maksudnya ini dalaman lah. Ini soal sikap dalaman saya. Bagaimana saya perlu untuk bertahan dengan menanam semangat dan juga orang kata apa, bersaing tu sampai ke penghujung. Maksudnya ketika berusia hampir 36, 37 tu pun kerana apa, kontrak masih ada untuk berlumba tetapi satu insiden kemalangan di Perlis menyebabkan saya dinasihatkan oleh doktor pakar kemalangan teruk lah. Dia kata better this time. Jadi saya rasa biarlah saya berhenti. Okey. Bersara ketika nama masih di puncak. Betul. Okey. Okey, baik, bila dah bersara ada penghijrahan yang dibawa oleh Haji Wazi. Jom kita borak pula lepas ni kita pasal penghijrahan boleh? Okey, brother. Alhamdulillah. Okey, jom. Mencari ruang untuk memintas Wazi Abdul Hamid menuju ke selekoh yang pertama ini. Apakah di selekoh 4 nanti Suhadi akan melakukan sesuatu? Ambil itu, ini dia. Selekoh 3 tadi, kita perhatikan sekarang ini. Ada asakan dari para Suhadi menuju ke selekoh yang keempat. Apakah dia berjaya memintas Wazi Abdul Hamid? Masih belum lagi berjaya. Wazi pantas untuk peluang untuk Suhadi Ali Rahmat. Dunia dakwah dan kebajikan kini menjadi sinonim dalam diri beliau. Seringkali, Wazi menyampaikan dakwah agama dan turun ke padang untuk mengajar asas-asas tentang cara menunggang motosikal dengan betul. Perubahan yang sangat ketara daripada seorang pelumba Kapri. Lama kelamaan kita dapat tengok bagaimana perubahan penghijrahan yang dapat kita lihat. Dengan penampilan yang berbeza, kan? Kopiah tak tinggal, kadang-kadang rak berjubah. Jadi mungkin boleh cerita macam mana boleh terbuka hati untuk berhijrah ke satu pasar yang lebih baik di pandangan mata masyarakat. Sebenarnya apa yang berlaku dalam diri saya ialah bila saya pencen lagi belum memutuskan. Umur 37 tu lah. Dan 37 tu. Alhamdulillah saya masih lagi orang kata apa menikmati kehidupan dunia lah. Pasal pernah menjadi juara sampai ke puncak. Bila saya mula keluar, saya melihat dunia. Saya ride motorcycle, saya terlibat dengan konvoi, saya pergi macam negara-negara India, saya pergi ride banyak tempat. Sepanjang perjalanan tu persoalan ni menghantui diri saya. Saya mula berfikir apa yang saya dapat selama ni mana datang, kan? Jadi benda tu datang sikit, persoalan datang dari sini. Datang sikit demi sedikit dan akhirnya saya sedar betapa Allah ni sebenarnya dia bagi nikmat kepada saya sangat banyak. Daripada seorang yang tak ada apa, daripada orang yang digelar macam apa, orang jahat, mak motor masa dulu, zaman kami dulu. Suka naik motor laju, suka yang menjabar-jabar. Jadi mungkin masa tu Allah tak matikan saya, masih dibiarkan duduk untuk saya berfikir. Dan bila saya berfikir, saya rasa it's about time lah untuk saya katakan stop semua benda yang terlampau lalu ni. Jadi saya gunakan benda ini sebagai satu orang kata apa, punca untuk saya berubah. Pernah ride sampai ke Mekah kan? Bersama dengan rakan-rakan kan? Antaranya Azman Baharudin ya. Okey, baik. Selepas berhijrah, tetapi saya nampak masih lagi aktif membantu rakan-rakan bikers daripada segi training dan sebagainya. Itu macam mana tu? Saya pernah berjumpa dengan beberapa ustaz. Bila saya suarakan, saya kata saya ni macam mana saya nak menyumbang kepada masyarakat. Publik, kepada masyarakat. Tu ustaz kata kami ni menjaga, membantu menjaga agama, mendidik. Jadi tuan boleh fikirkan tentang membantu menjaga nyawa dan membuat keselamatan ketika menunggang seandainya. Jadi saya dengan rakan-rakan kami buat keputusan, okey, this is time, masa yang sikitnya dia tu kita kongsi ilmu kita pernah ada, bukan nak suruh orang berlumba. Tapi bagaimana boleh jadi selamat di atas jalan raya? Apapun sebenarnya saya kagum pada Haji yang ketika berlumba memang saya dah lama ikuti.
dan saya berasa sangat teruja apabila melihat penghijrahan, perubahan seorang juara expert yang dipuja, seorang juara Asia yang dipuja, kemudian berada pada satu tahap merendah diri dan mengalami satu penghijrahan yang Masya Allah sangat besar nikmatnya. Jom kita nikmat, nikmati kesedapan TO ni. Okay, terima kasih bang. Benar kata Wazi, apa sekalipun yang kita capai, jangan kita lalai dan lupakan Yang Maha Esa. Dan jadikan kelebihan yang kita ada untuk perkongsian bersama.